Sederalun, petugas kepabeanan dan cukai Banda Aceh, Senin menangkap 42 sak atau setara 2 ton lebih gula pasir ilegal. Gula itu diangkut dari Sabang ke Pelabuhan Ulele, Banda Aceh. Kepala UPTD Pelabuhan Ulele, Mis Daryanto, menyebutkan gula tersebut dibawa dengan KMP Tanjung Burang yang tiba di Ulele pukul 10 waktu Indonesia Barat. Penyitaan tersebut sempat diwarnai cekcok antara petugas dan buruh gula. Setiap penindakan itu memang ada saja gesekan atau ada saja semacam kalau teman-teman di luar mengangkatnya cekcok. Ya. Jadi memang kondisinya memang demikian. Merasa mengangkut gula, ya siapa sih yang mau barangnya ditindak? Tapi memang ini jelas melanggar aturan. Jadi kami dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.